dalam lagu-lagunya dia. Nah, itu Synchronize Festival merupakan acara tahunan yang diselenggarakan secara kolaborasi antara Diandra Promosindo dan The Mayors. Diadakan selama 3 hari berturut-turut. Synchronize Festival tahun ini akan menampilkan seluruh genre musik populer yang menghadirkan musisi legendaris seperti Ebit G.A.D., Naif, Bara Suara, Payung Teduh, Danila, The Trees and the Wild, Best Jam, 420, dan masih banyak lagi. Industri dalam bidang musik sudah mulai berkembang pesat. Sampai saat ini setiap bulan banyak musisi yang mengeluarkan album. Untuk itu, Synchronize Festival disajikan untuk orang banyak agar dapat menikmati musiknya. Segi musik yang akan disuguhi dengan menyusung 3 konsep yaitu nostalgia, penampilan, dan eksplorasi sesuatu yang baru. Acara ini bukan hanya untuk menonton musik, namun sang penyelenggara ingin audiens turut merayakan bersama sambil menikmati musik dari keseragaman genre. Selain festival musik, akan ada area khusus pertunjukan film, records market, bazar kreatif, dan sejumlah pengalaman visual. Sejarah Synchronize Festival terjadi di tahun 2000 berawal dari semangat militan sekelompok anak muda yang mempelopori festival musik elektronik hingga akhirnya pada Februari 2009 berkembang menjadi sebuah festival musik 3 hari yang menampilkan beragam aksi terbaik dari kancah hiburan musik hidup tanah air di Plaza Indonesia Entertainment X Center, Jakarta. Saat ini, tiket Synchronize Festival sudah dibuka dengan kisaran harga mulai dari Rp135.000 untuk 1 hari sampai dengan Rp345.000 per 3 hari melalui situs www.synchronizefestival.com.